memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat efek video slow motion pada Adobe Premiere. Video efek slow motion ini merupakan efek video yang digunakan untuk memberi kesan dramatis pada suatu video. Bagaimana caranya? Ikuti langkah berikut. 1. Import video yang akan diberikan efek slow motion. Kemudian, video hasil importan tadi kita drag ke timeline. Kemudian kita klik Ctrl K atau Razor Tool. Razor Tool sendiri berguna untuk memotong bagian video yang ingin diperlambat gerakannya. Jadi kita tandai detik keberapanya ya. Langkah selanjutnya, kita klik kanan pada video yang ada di timeline, kemudian pilih Speed Duration. Kemudian, ubahlah speed sesuai keinginan, misalnya saya ingin membuat efek video slow motion dengan nilai speed berkisar 50%. Sekian dari tutorial saya, semoga dapat bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.